Wabarakatuh, perkenalkan nama saya Mirfau Rizka, biasanya dipanggil Rizka. Saya dari SD 15 Sungai Aur, Pasaman Barat. Baiklah, saya akan membacakan puisi. Matahari, pagi-pagi aku buka jendela. Matahari bersinar cerah. Hari ini aku akan kembali ke sekolah, bertemu guru dan teman-teman. Matahari akan menemaniku sampai aku pulang sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan yang puisi kedua. Seandainya ku punya sayap, seandainya ku punya sayap seperti burung. Jika aku punya sayap, aku bisa terbang sampai ke luar angkasa. Seandainya aku punya sayap, ku bisa melihat luasnya bumi yang hijau dan indah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari. Pagi-pagi aku buka jendela. Matahari bersinar cerah. Hari ini aku akan kembali sekolah, bertemu guru dan teman-teman. Matahari akan menemaniku sampai aku pulang sekolah. Seandainya ku punya sayap, karya Nikadek Ari Karismayani. Seandainya ku punya sayap seperti burung. Jika aku punya sayap, aku bisa terbang sampai keluar angkasa. Seandainya ku punya sayap, ku bisa melihat luasnya bumi yang hijau dan indah ini. Nikadek Ari Karismayani dalam karya Seandainya ku punya sayap. Seandainya ku punya sayap seperti burung. Jika aku punya sayap, ku bisa terbang sampai ke luar angkasa. Seandainya aku punya sayap, ku bisa melihat luasnya bumi yang hijau dan indah. Matahari bersinar cerah. Hari ini aku akan kembali sekolah, bertemu guru dan teman-teman. Matahari akan menemaniku sampai aku pulang sekolah. Aku punya sayap, seandainya aku punya sayap seperti burung. Jika aku
sayap aku bisa terbang sampai ke luar angkasa. Seandainya aku punya sayap, aku bisa lihat luas jauh yang hijau dan indah ini. Seandainya aku punya sayap, karya Nika D.A.I. Karismayani. Seandainya aku punya sayap seperti burung, jika aku punya sayap, aku bisa terbang sampai ke luar angkasa. Seandainya aku punya sayap, ku bisa melihat luasnya bumi yang hijau dan indah ini. Pagi-pagi aku buka jendela, matahari bersinar cerah. Hari ini aku akan kembali ke sekolah, bertemu guru dan teman-teman. Sampai aku pulang sekolah. Andainya aku punya sayap, karya Nika D.A.I. Karismayani. Seandainya aku punya sayap seperti burung, jika aku punya sayap, aku bisa terbang sampai ke luar angkasa. Seandainya aku punya sayap, ku bisa melihat luasnya bumi yang hijau dan indah ini. Matahari, pagi-pagi aku buka jendela. Matahari bersinar cerah. Hari ini aku akan kembali ke sekolah, bertemu guru dan teman-teman. Matahari akan menemaniku sampai aku pulang sekolah. Matahari, pagi-pagi aku buka jendela. Matahari bersinar cerah. Aku punya sayap seperti burung. Jika aku punya sayap, aku bisa terbang sampai ke luar angkasa.
Seandainya aku punya sayap, aku bisa melihat luasnya bumi yang hijau dan indah. Aduhai, pagi-pagi aku buka jendela, matahari bersinar cerah. Hari ini aku akan kembali ke sekolah. Ketemu guru dan teman-teman. Matahari akan menemaniku sampai aku pulang sekolah. Pagi-pagi aku membuka jendela. Matahari bersinar. Hari ini aku akan kembali ke sekolah dan temu ibu guru dan teman-temanku. Matahari akan menemaniku sampai aku pulang sekolah. Seandainya aku punya sayap seperti burung. Jika aku punya sayap, aku bisa terbang sampai ke luar angkasa. Seandainya aku punya sayap, ku bisa melihat luasnya bumi yang hijau dan indah